Selamat pagi, salam komunitas sepeda mini trek Indonesia. Pagi ini saya pribadi atas nama channel Yudi Mini Trek dan teman-teman komunitas sepeda mini trek Surabaya mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun ini kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan bangsa Indonesia tetap NKRI harga mati. Saya pagi ini berada di Jembatan Merah. Kalau ini salah satu sejarah di kota Surabaya, ya, di mana Jembatan Merah itu sangat bersejarah. Anda bisa lihat sejarah kota Surabaya dan mungkin bisa baca di Wikipedia, di Google, bagaimana Jembatan Merah itu ada di kota Surabaya. Untuk itu setiap pagi ya, Anda atau biasanya kan teman-teman berolahraga. Nah, sekarang yang kita bahas manfaatnya berolahraga itu apa sih, terutama yang kalau kita ngomong tentang sepeda. Manfaat kita berolahraga itu banyak, ya, tapi yang saya bicarakan pagi ini tentang sepeda. Manfaat bersepeda itu kalau menurut saya cukup banyak sih, cuman saya sebutkan di sini ada beberapa tujuh ya, apa ada beberapa tujuh manfaat bersepeda. Yang pertama, bisa menghilangkan stres dan membuat Anda lebih rileks. Ya. Manfaat olahraga itu kalau Anda rutin bisa menghilangkan stres dan membuat tubuh Anda lebih rileks. Jembatan Merah. Kenapa? Anda akan secara nggak langsung membuat Anda lebih lebih rileks. Usahakan sempatkan waktu Anda berolahraga. Entah itu olahraga apa, terserah Anda. Kalau di komunitas saya dan saya sendiri itu berolahraga sepeda. Jadi yang pertama itu menghilangkan stres dan membuat Anda lebih rileks. Dan untuk beraktivitas, insya Allah Anda akan lebih enak, enjoy. Ya, itu yang pertama. Ini Jembatan Merah Plaza ini. Nah, itu kia-kia. Lanjut yang kedua. Ini di belakang saya, tepatnya di Tugu Pahlawan ya. Ini monumen Tugu Pahlawan yang berada di Kota Pahlawan, Surabaya. Nah, ini saya juga bertemu dengan Bapak sih namanya Pak Joko. Pak Joko, beliau dari Sidoarjo. Jadi dari Sidoarjo ke Surabaya ini gowes. Wah, mantap. Ya, semoga sehat, Pak. Iya. Amin. Ya. Olahraga. Oke ya. Nah, manfaat bersepeda. Ya. Yang tadi yang pertama saya jelaskan, ini yang kedua, ya. Anda akan lebih teratur dalam bernafas kalau Anda laksanakan secara rutin, ya. Mungkin anggap aja lah seminggu dua kali selama 30 menit Anda berolahraga. Insya Allah Anda bernafas bisa teratur. Jadi dengan bersepeda, jadi mengayuh itu Anda teratur dan Anda bisa secara nggak langsung mengatur nafas Anda sendiri. Dan insya Allah nanti lama-kelamaan Anda akan bisa bernafas dengan teratur. Itu salah satu yang nomor dua manfaat dari berolahraga sepeda. Dan jangan lupa kalau Anda ke Surabaya mampir ke ke Tugu Pahlawan. Ya. Bapak ini beliau menggunakan sepeda MTB. Satunya pakai sepeda kebu. Oh, Anda bisa lihat teman-teman. Nah, di sini Tugu Pahlawan.
Anda bisa berkunjung ke Tugu Pahlawan, Kota Pahlawan, Surabaya. Ini depan juga. Ini kalau minggu pagi biasanya ramai. Oke. Oke, manfaat bersepeda berikutnya adalah yang nomor 3, menyehatkan persendian Anda, menyehatkan persendian tulang Anda. Jadi kalau Anda bersepeda secara rutin, ya, minimal seminggu dua kali selama 30 menit, insya Allah persendian tulang Anda akan sehat. Tentunya juga disertai dengan makan teratur atau mungkin makan yang bermanfaat juga, ya. Jadi jawa nanti tulang persendian Anda akan sehat. Di sini saya berada di Jalan Tunjungan, itu yang jembatan Siola, ya. Kalau Anda berada di Jalan Tunjungan, nah, di sini kalau malam hari spotnya sangat baik sekali untuk berfoto selfie. Jadi teman-teman komunitas, oke, nah, nanti kita susuri ya Jalan Tunjungan naik mana. Oke, siap. Manfaat olahraga bersepeda berikutnya adalah yang nomor 4, memperkuat dan menjaga kesehatan jantung Anda. Ya, jadi kalau Anda bersepeda, kalau jantung Anda mungkin berdetak kencang, sebaiknya Anda beristirahat dulu. Tapi kalau Anda nanti rutin bersepeda dan Anda bisa mengatur detak jantung Anda sendiri. Nah, dari situ nanti Anda akan memperkuat detak jantung Anda. Tapi juga tentunya sekali lagi dilakukan secara rutin, minimal dua kali dalam seminggu. Oke, nah untuk berikutnya nomor 5, efektif untuk membakar kalori tubuh. Olahraga bersepeda ini sangat efektif untuk membakar kalori tubuh. Jadi lemak-lemak dalam tubuh Anda insya Allah akan berkurang, ya. Jadi jangan lupa untuk bersepeda. Dan berikutnya yang nomor 6, akan membuat garis pinggang Anda lebih baik. Jadi garis pinggang Anda, mungkin perutnya ya, akan lebih kecil dari orang yang mungkin jarang berolahraga. Jadi Anda usahakan rutin untuk berolahraga bersepeda. Dan yang terakhir nomor 7,
meningkatkan kekuatan otot kaki. Ingat, bersepeda itu kita mengayuh. Anda bersepeda selama 30 menit itu kira-kira kalau santai anggap aja lah 10 km. Dengan begitu secara rutin membuat otot kaki Anda akan lebih kuat. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk berolahraga bersepeda. Di sini saya berada di Taman Bungkul, Kota Surabaya. Seperti biasa tempat kita mangkal. Ini teman kita juga bertemu dengan teman-teman komunitas sepeda Militrek Surabaya. Ini sebelah saya Cak Agus, Pak Tamli, dan Pak Sutris. Ini juga ada Suhu Militrek. Oke, pagi ini saya juga bertemu dengan Suhu Militrek. Ya, apa jenggot istilahnya ya. Ya, beliau ini alumni dari Surabaya Jakarta PP, Surabaya Bali, ya, No Loading, dan Surabaya Bali PP, pergi pulang No Loading. Mantap apa? Sehat Bangge? Sehat. Amin. Sehat. Nah, ini teman-teman pagi ini juga meluncur menuju Surabaya, dari Surabaya ke Madiun pergi pulang, pagi ini balik Surabaya. Semoga teman-teman selamat sampai tujuan, balik ke Kota Pahlawan Surabaya. Amin. Amin. Untuk pemanasan. Ke tempatnya mantap.